Salam kawan-kawan, sila subscribe, like, komen dan share video ini ya. Muak sikit. Muak sikit. Ikan arowana, spesies baru pun. Super red arowana mah. Dia baka red dragon. Campur itu ikan dori emas punya genetik. Si, siap ada sijil official pun tau. Itu pasal dia sangat mahalnya. Hanya orang kaya dan handsome macam you je yang berani bela ini ikannya, bun. Saya dalam bab berhobi ni tak berkira sangat. Hobi-hobi saya sebelum ni pun, semua mahal. Betul-betul. Hobi mahal macam ni, ibarat satu pelaburan juga. Saya boleh tayang gambar dekat Instagram. Baru nampak lifestyle orang kaya. Dan dapat jodoh pun senang. Ya, saya pun rasa macam tu, mah. Mai, mahalnya. Kalau bayar secara ansuran, boleh ke atau okey? Bayar ansuran 5 tahun ke macam tu? Atuinya, 5 tahun kah? Tak apa. Kita boleh arrange. Tapi, jangan tak bayar pula nantinya, bun. No problem, Toke. Setiap bulan, kami akan hantar reminder ya. Jangan lupa bayarnya tahu pun tu. Hutang pun hutang lah. Janji bergaya. Terkini, kita berlintas langsung dengan wartawan yang bertugas, Azwa Warta. Ya, Azwa. Apa fenomena aneh yang sedang berlaku di sana? Terima kasih, Syamil. Saya sekarang ini berada berhampiran Sungai Indrasakti. Bersama saya ialah Pak Syukur, seorang nelayan tegar di kawasan sungai ini. Jadi, Pak Syukur, apa yang berlaku sebenarnya dengan keluarga Pak Syukur sampai jadi teruk macam ni? Semalam, lepas makan malam, tiba-tiba kami sekeluarga sakit perut. Seorang 3-4 raun masuk tandas. Lepas tu habis naik bintik-bintik satu badan. Saya rasa air sungai ni lah puncanya. Air sungai ni? Kenapa agaknya tu? Tengoklah tu kondisi airnya. Sungai ni kan sumber keperluan penduduk. Lebih-lebih lagi bagi kaum nelayan macam saya. Kalau dah macam tu punya tercemar, sudah tentu mengancam kesihatan kami. Dan apa yang lebih membimbangkan, Syamil, kita menerima beberapa laporan tentang hidupan-hidupan sungai yang berfizikal aneh dan pelik ditemui oleh penduduk. Dikhuatiri bermutasi akibat toksik dari sungai ini. Penduduk berharap pihak istana dapat mengambil tindakan segera dan mencari punca berlakunya pencemaran ini sebelum masalah ini menjadi lebih kronik dan membahayakan penduduk. Sekian dari saya, Azwa Warta. Kita kembali ke bilik berita. Sungai itu jelah satu-satunya sumber air untuk negeri ini. Risau beta dengan kesihatan rakyat. Beta sendiri pun dah takut nak mandi ni. Karang berjangkit pula. Patik Syah, ada kemungkinan sungai kita tu disabotaj oleh anasir jahat, tuanku. Patik pun rasa macam tu. Sungai kita tu selama ni bersih je. Takkanlah tiba-tiba boleh tercemar teruk macam tu. Kamu berdua pergi siasat cepat. Cari siapa punya angkara. Beta pun dah minta Tok Kerisik untuk membantu. Dia pun setuju tu. Dia akan jumpa kamu berdua dekat sungai sana. Ha, dah, pergi cepat. This is presenting to you. I make masterpiece. Tada! Ulama. Macam ni. Suka kalau bolehlah kasih up sikit saya punya upah. Nanti cukup bulan dapat gaji. Aku bayarlah, Biba. Memang majestic sungguh ikan ni.
Kau tengok ni, Biba. Haiwan peliharaan macam ni lah yang sesuai dengan aku. Anggun dan berkarisma. Ini kan kalau sudah belah gemuk, nanti tuan jangan lupa buat ikan bakar. Kasih cica itu kicap jeli. Woi, ini ikan eksotik lah. Harga dia sama macam sebiji semput kak, kau tahu. Dah, kau balik. Aku nak layan selfie dengan ikan ni. Lama betul, Atok tak jumpa kau, Awang. Dah makin handsome kau sekarang. Biasa je ni. Ha, Bat, inilah dia, ha, Tok Kerisik. Tinggi ilmu beliau ni. Tok, saya Badang. Terima kasih banyak-banyaklah sebab tolong Awang pulihkan saya dulu tu. Kecik punya hal, Badang. Mana Tok menghilangkan diri? Atok sekarang ni dalam ekspedisi mencari artifak purba di Pergunungan Ledang. Ini pun Tok ambil cuti kejap je. Sajalah Atok jenguk-jenguk indera sakti ni sambil ziarah kawan lama Atok, Raja Mustafa. Makin teruk Tok tengok air sungai ni. Atok rasa elok Tok bawa sampel air ni ke Makmal Istana untuk diuji. Okey Tok, kalau macam tu, kita orang nak siasat kawasan ni kejap. Ha, Atok sarankan korang ikut laluan jalur toksik tu. Cuba cari dari mana puncanya. Baiklah Tok. Okey, Atok beransur dulu ya. Puh, memang dahsyatlah ilmu orang tua tu. Encik Awang, apa perkembangan terbaru dalam siasatan kes pencemaran sungai ini? Setakat ni belum ada apa-apa perkembangan lagi. Pasal kami pun baru nak mulakan siasatan ni. Encik Badang, ada apa-apa nak tambah? Kami dah tutup sungai ini untuk kegunaan orang ramai. Bekalan air pun kami terpaksa sekat dulu untuk mengelakkan lebih banyak kes keracunan. Cuma beri kami sedikit masa untuk selesaikan masalah ni. Apa khabar semua follower-follower? Kali ini saya nak share sikit pasal hobi terbaru saya. Kat belakang saya sekarang, ini namanya Mary Jane Swanson. Ikan arwana eksotik spesies paling rare dan termahal sekali. Ayols! Kacau frame je lah kau ni, Bibah. Muka dalam besar lebar. Tepi dah. Ini dia. Super Red Arwana. Marvelous tak? Tuan Berong, kasih fokuslah saya punya decoration sekali. Ini pula dia punya sijil. Official ni. Harga pun ada sekali tu. Manjalah tunjuk. Kod-kod ada yang terasa nak bela juga. Itu pun kalau mampulah. Tengok ikan mahal saya berenang. Ayuh je. Apa salah aku rasa macam makin keruh je air dalam akuarium ni? Sakit perut di ikan aku ni. Mai! Apa dah jadi di ikan aku ni? Ayoyo, banyak buruk lah ini ikan! Bukan takat rupa je bertukar jadi pelik kan, Bat? Tapi dia pun agresif lain macam tu. Awang, kalau semua ikan kat sungai ni bertukar jadi macam ni, tak merasa makan ikan lagi kita lepas ni. Jangan risau, Bat. Aku yakin Tok Kerisik boleh tolong kita buatkan penawar. Yang penting sekarang, kita tolong dia carikan punca masalah ni dulu. Bat, kat sini makin banyaklah aliran air tercemar ni. Kat sini lagi teruk, Awang. Wah, dah sah, Bat. Mesti dekat-dekat sinilah punca air tercemar ni. Aku rasa elok kita siasat tempat ni. Hari pun dah nak malam. Bat, belakang kau. Buaya pula dah. Fuh, nasib baik. Aku ingatkan kuaka paya mana tadi. Wah, sekarang betul kau ya. Dia marah kita ganggu kawasan dia ni, Bat. Ha, dah penat? Baru aku nak sekeh bagi pengsan tadi. Kejap, Bat. Apa salah, Wang? Ini bukan buaya lah, Bat. Aku kenal ni. Ini alligator kot. Confident je kau, Wang. Kan buaya tu.
Memanglah pelik sikit. Sebab dah mutasi kan? Tak, Bat. Baru tu hari aku tengok rancangan pendidikan binatang. Dia kalau buaya, mulut tirus sikit. Alligator ni mulut pendek macam tu. Biasanya spesies ni takut dengan orang. Dia serang kita ni pun aku rasa sebab efek toksik tu kot. Ah, sama je. Kaum kerabat buaya juga kan. Aduh. Bat. Kau okey ke, Bat? Aku okey. Asam keping betul lah alligator tu. Jom, Bat. Aku angkat kau naik. Berhenti, bang. Aku rasa macam tak sedap hati buat dia depan. Wah, kau nampak tak apa yang aku nampak? Nampak, Bat. Bat, macam kenal je makhluk ni. Ya, memang kenal sangat.